Festival Sehati DRTM di Serambi Teruntum, Kuantan, Pahang untuk memeriahkan acara yang bermula 2 November sehingga 5 November. Ada secara langsung Selamat Pagi Malaysia dan juga beberapa siri konsert akan diadakan. Hari ini juga kita akan bercakap tentang World Sight Day 2017. Jadi kita akan terus saja menghubungi Nur Arisha Ahmad Najmi, pensyarah optometri ataupun penasihat bagi program ini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Baik, Puan Nur Arisha, mungkin boleh kongsikan dengan kita dan terus saja ceritakan tentang World Sight Day 2017. Apa yang boleh kita ketahui tentang World Sight Day, UITM ini? Okey, pertama terima kasih untuk Selamat Pagi Malaysia kerana sudi hubungi saya untuk saya hebatkanlah program ini. Mm-hmm. So, program ini adalah program yang dianjurkan oleh Persatuan Optometri, Fakulti Sains Kesihatan Dr. Mujur Alam, mm-hmm. dan saya sebagai optimis. Baik. Jadi adalah persatuan hari penglihatan sedunia mm-hmm. yang akan diadakan di Evolve Concept Mall Arada Petaling Jaya pada Sabtu ni 4 mm-hmm. Hari bulan November pukul 10 pagi sampai 5 petang. Okey. So, program ni sebenarnya adalah untuk memberi kesedaranlah kepada masyarakat mm-hmm. tentang kepentingan penjaga kesihatan mata dan penglihatan. Okey. So, selain tu pada hari tersebut kita juga ada memberikan pendahan tentang jenis-jenis penyakit mata, alat penglihatan yang biasa dilalui oleh masyarakat Malaysia dan untuk memberi sedikit apa maklumat bagi orang untuk kaedah pencegahan awal mengenai masalah penglihatan mata lah. Dan kami juga ingin memberi info tentang what is optometry, dan how we practice as optometrist lah. Mm-hmm. Okay, dan suatu program ni yang highlighted optometry adalah akan memberi perkhidmatan pemeriksaan atau screening mata secara percuma. Kita orang bawa bas. So, akan ada zoom check mata. Baik. Yang mana akan dikendalikan oleh student optometri. Mm-hmm. Dari segi penglibatan untuk acara ini, melibatkan seluruh fakulti dan juga para pelajar? Okey. Program ini disokong penuh oleh Departemen Optometri, Fakulti Sains Kesihatan dan kami mengajar semua pelajar optometri Malaysia, KG University, Malaysia, MSU, okay. UKM, UIA, together semua student optometri dekat Malaysia. Okey, bagi pendapat Puan sendiri, setelah banyak siri ataupun usaha dan juga kempen diadakan, apakah sebenarnya yang diharapkan daripada output untuk penganjuran program ini bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya penjagaan kesihatan bagi menjaga mata dan sebagainya? Okay, World Sight satu enhancement lah untuk kita memberi pencegahan dan kita punya aim utama lah untuk mencegah blood test lah. So, sedikit sebanyak daripada siri jontek mata kita bawakan pada satu program itu World Sight ni ada forum, dekat sini lah ada jontek mata, right. Dekat sini juga ada booth dan sebagainya untuk cepat lebih menikmati optometri itu sendiri. Okey. Baik, terima kasih Puan Nur Arisha. Selamat pagi.